Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu Majin Asro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan yang namanya keyword generator tool ya. Ini adalah keyword dari keyword dasar yang kita cari untuk mencari apa namanya keyword long tail ya, dari Bing, Google, Yahoo, AOL, YouTube, dan Amazon. Oke, dari mana keyword itu diambil ya? Keyword itu diambil dari sini. Misalnya kita mencari cara makan. Nah, ini kan di sini ada cara makan kue keranjang, cara makan kue. Nah, ini yang diambil. Nah, nanti di sini kan ada yang namanya dua ya. Dua ini. Dua level sampai level 4 ya. Jadi nanti ini juga diambil lagi, cara makan kue keranjang. Diambil lagi ya. Nah, cara makan kue keranjang dua ambil lagi, level ketiga nanti Cina ini diambil juga. Nah, seperti itu ya. Nah, Cina. Nah, seperti itu, dari Cina nanti diambil lagi dan seterusnya ya. Sampai 4 level. Nah, kita akan coba ya. Untuk ini yang pertama ini adalah memakai AOL ya. Ini defaultnya AOL. Cara masak misalnya kita ya. Ini diambil dari AOL. Kita kasih 2 aja. Dua level. Nah, ini ya dua cara masak ini. Ada copy ya, kita copy ke clipboard. Saya nanti bisa ditaruh di sini ya, atau ditaruh di bar spot, berat press dan lain-lain itu bisa juga. Kok lambat sekarang? Komputer mulai lambat ini. Nah, misalnya di gini. Nah, 146, pantas tadi berat. Nah, ini ya cara masak apa? Di sini kan ada ini cara masak manis dari dalam dapat. Nah, terus bisa juga kita download save keyword langsung di TXT ini. Nah, ada juga dari Google. Nah, Google ya, cara masak saleh. Dua ini aja lah ya, dua level aja. Nah, ini kita bisa download, copy dan save keyword. Nah, ini ada dua. YouTube juga bisa. Nah, tadi untuk apa ini saya nggak tahu juga, ada yang nanya tadi cara masak. Saya di download juga, seperti itu caranya ya. Saya juga dari Amazon. Nah, misalnya Amazon apa ya, iPhone misalnya. Yang paling banyak dicari apa tentang iPhone di ini apa namanya. Nah, ini dia ya, save. Nah, seperti caranya ya, saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh ya, jangan lupa like, comment dan subscribe.